Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aidilfitri. Salam sejahtera. Salam satu haluan sehaluan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Alhamdulillah, marilah kita memanjatkan kesyukuran kehadap Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan rahmat dan rahimnya kita diberi kesempatan berada di bulan Ramadan 1440 Hijrah. Semoga ibadah puasa yang kita laksanakan pada tahun ini dipenuhi dengan keberkatan, keinsafan, kesabaran dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan-puan, para guru, anak-anak pelajar serta seluruh warga pendidikan di negeri Perlis. Semoga tarbiyah Ramadan yang kita lalui bersama dapat menyemarakkan lagi semangat mujahadah kita dalam beribadah dan bekerja sehingga kemuliaan dan kegembiraan umat Islam kembali diraih. Raikan Aidilfitri sebagaimana yang dituntut oleh agama. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kamu bersungguh-sungguh pada Aidilfitri ini melakukan sedekah, melakukan segala bentuk kebaikan dan kebajikan seperti solat, berzakat, bertasbih, berdoa. Kerana sesungguhnya hari ini adalah hari yang Allah mengampunkan dosa-dosa kamu dan Allah Subhanahu Wa Taala melihat kamu dengan rahmat. Saya mengambil peluang ini untuk mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan tahniah dan terima kasih kepada seluruh warga pendidikan kerana telah pun memberikan kerjasama dan sokongan padu, khususnya kepada Jabatan Pendidikan Negeri Perlis dalam menjayakan pelbagai program dan aktiviti demi kecemerlangan pendidikan di peringkat negeri dan kebangsaan, serta telah dapat merealisasikan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025. Banyak kejayaan-kejayaan yang kita capai dan yang terbaru yang kita dapat ialah kita telah pun diiktiraf sebagai KPPD 5 bintang yang telah pun diverifikasi baru-baru ini. Sekali lagi saya ucapkan tahniah kepada seluruh warga Jabatan Pendidikan Negeri Perlis dan sokongan padu daripada semua rakan-rakan kita di peringkat sekolah. Saya sangat-sangat bersyukur kerana kita bekerja dalam konsep satu haluan sehaluan. Kepada anak-anak yang saya kasihi, jadikanlah semangat Ramadan ini sebagai satu madrasah ilmu yang dapat meningkatkan lagi mutu kita dalam mengejar pendidikan. Usahalah bersungguh-sungguh demi meningkatkan pencapaian pendidikan untuk diri sendiri dan seterusnya untuk warga, untuk Jabatan Pendidikan Negeri Perlis. Sekali lagi saya mengambil kesempatan ini merakamkan terima kasih khususnya kepada semua guru yang pada saya adalah merupakan adiwira di sekolah yang telah pun bertungkus lumus bagi menghasilkan kemenjadian murid dan kualiti sekolah. Tidak lupa juga saya ingin ucapkan ribuan terima kasih kepada pihak Kerajaan Negeri Perlis, pihak-pihak yang berhormat serta agensi-agensi kerajaan yang telah pun banyak membantu Jabatan Pendidikan Negeri Perlis dalam menjayakan misi dan visi kami. Juga saya menjunjung kasih kepada Duli Yang Teramat Mulia Tuanku Raja Muda Perlis yang pada saya selalu memberikan sokongan padu dan memberikan idea-idea yang bernas bagi kami memajukan pendidikan di negeri Perlis. Akhir kata, saya mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri. Dalam kerendahan hati ada ketinggian budi. Dalam kemiskinan harta ada kekayaan jiwa. Dalam kelembutan lidah ada juga keterlanjuran kata. Dalam gurau dan senda tentu ada khilaf dan dosa. Saya mohon ampun dan maaf di atas segalanya. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Moga silaturahim diberkati ilahi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Sila nikmati.